Oke, nanti kalau saya bilang Lomba penyuluhan kader Tipones Treni Pitulas Kader Penyuluh PKK Kecamatan Sak Kabupaten Sleman mapan ing rumah dinas Bupati Sleman. Saben pasarto dipun sukani kalau dengan wekdal 7 menit kangge nedahaken metode penyuluhan dateng masyarakat. Dene materi penyuluhan merdika gayut gesangipun masyarakat. Antawisipun perilaku hidup bersih dan sehat, posyandu terpadu tingkat balita, rumojo, sarto lansia. Menurut Ketua Penggerak PKK Kabupaten Sleman, Kustini Sri Purnomo, lomba samangke mengku ancas kangge mimbui seserepan poro kader salebeting penyuluhan masyarakat. Sarto minangka wujud panyengkuyung PKK Sleman salebeting gerengsengaken program gerakan masyarakat sehat gagasan pemerintah pusat. Mengadakan lomba kader, penyuluhan kader Pokja 4. Pokja 4 itu mencakup adanya posyandu keterpaduan. Posyandu keterpaduan itu adanya posyandu posyandu yang ada di daerahnya masing-masing. Kader-kader ini sebagai penyuluh ke masyarakat, karena kader-kader inilah yang nanti jadi ujung tombaknya Kabupaten Sleman ke bawah. Dan harapannya nanti mohon untuk persiapan nanti menjadi juara nanti bisa dikirimkan ke DIY mewakili. Pasarto ingkang sasap salebeting lomba penyuluhan kader samangke badhe majeng lomba ingkang sami kangge tataran provinsi lan menawi sasap malih badhe majeng tataran nasional. Nah, tujuannya Subardi Jogja TV.